Ni guy yang rumah ni guy, tak tahu lah rumah gagi apartment. Dia kan yang selalu dalam video-video reaction ya, apa? Video-video yang Umi selalu reaction tu kan. Ha, Umi ingat lagi bangunan ni. Cantik kan bangunan dia? Wah. Tengoklah guy first class. Ha. Ambil kau. Cantik kan dia punya tu? Gedung dia tu semua berkaca. Cantik. Wow. Amazing, cantik tu ah. Tu pun sama. Berkaca. Wah, cuma Ombin tak tahu lah guys, Ombin ni sekarang di kawasan mana dah. Ombin dah hilang arah dah. Ombin ni jalan-jalan je. Okey, macam biasa melintas tu kira benda yang Ombin paling takut sekali kalau melintas. Oh, abang tu dia tolong. Wah, kelas kan. Ombin doakan kau orang guys yang orang yang belum berkesempatan berkunjung ke Jakarta, nanti kau orang insyaallah semoga kau orang sampai juga jalan-jalan dan menikmati keindahan kota Jakarta. Sebab dalam video macam ni guys lain. Kalau kau orang datang real kan, datang sendiri tengok. Ha, nanti kau orang dapat tengok wah betapa indahnya kota Jakarta. Ombin suka guys tengok-tengok bangunan-bangunan dia tu sebab berkaca semua. Glassy. Lepas tu dengan kendaraan dia, banyak kendaraan dia. Wah. Mana guys ondel-ondel? Ombin sebenarnya cari ondel-ondel tu. Sebab dulu Ombin pernah mereaction ondel-ondel. Ombin pernah mereaction satu video tu, lepas tu ada ondel-ondel kat situ. Tapi Ombin tak nampak. Tak apa, nanti Ombin Google lagi kat mana letaknya ondel-ondel tu. Tu guys abang tu mungkin dia YouTuber juga. Dia dari tadi merakam-rakam. Ha, ni abang. Wah. Ombin kan sok-sokan tahu. Jadi sebagai sok-sokan tahu tu, Ombin rakam je lah. Kenang-kenangan. Kita berjalan-jalan. Oh, berselerat guys dia punya dia. Apa ni jambatan dia ni banyak. Tu. Apa? Tapi ni rasanya Trans Jakarta punya kan? Oh, halte bas Trans Jakarta Ben Hill. Oh, okey. Tu Trans Jakarta ni. Wah. Terbaiklah. Abang ni jual apa ni? Otak-otak. Oh, abang tu jual otak-otak. Otak-otak. Sedapnya bau otak-otak dia. Wangi. Oh, ni. Yang bagusnya tu kan tempat jalan dia tu luas. Bersih. Bersih dan luas tempat dia. Lepas tu cantik. Pokok-pokok bunga dia hias. Dekat situ dia kata masuk jalur cepat. Ada tadi Ombin tengok guys satu perkataan, cuma Ombin lupa tak rakam eh. Apa tah? Ombin tanya pada kau orang apa maksud dia. Oh tu gaya. Dia tulis situ parking IP tu cross, lepas tu dia kata sampai rambu. Berikut. Rambu tu apa guys rambu? Sampai rambu berikut ataupun maksudnya sampai hujung berikut. Nah tu sampai rambu. Ha ni. Sekejap Ombin ambil pada korang. Ha tu. Nah. Sampai rambu. Rambu. Ombin macam pada dengar juga tapi tak tahu maksud dia apa. Sorry lah guys, Ombin itu bukannya sekolah tinggi-tinggi. Wah. Ih, tengoklah guys. Berkaca kau. Amazing. Wah. Lawanya.
Pasal yang paling Ombin suka tengok yang ni. Nah, tengok. Kan. Jadi Ombin nanti nak balik ke hotel nanti daripada tempat yang terakhir Ombin jalan tu, nanti Ombin naik MRT saja. Tak tahulah kalau ada MRT lah, kalau tak ada nanti Ombin nak naik Transjakarta. Ombin dah sampai sini guys. Universitas Katolik Indonesia Amajaya. Oh, Atmajaya. Wah. Universitas Katolik Indonesia. Okey. Okey guys, Ombin sekarang berada dekat Plaza Semanggi. Okey. Sebetul ke ni guys? Ombin ni berada dekat Plaza Semanggi. Oh, dia ada stage kat situ. Ombin nak pergi cari toilet dulu. Saya ada Wall of Nusantara. Cuma guys, dekat Plaza Semanggi ni macam banyak yang ni guys, banyak yang tutup ke ataupun macam mana guys? Ataupun dia dah habis beroperasi sampai pukul sekian. Sebab macam banyak yang tutup kedai ni. Adakah sebab sekarang sudah petang ataupun seperti apa? Nah tu, wih, cantik juga guys kawasan dia. Wah. Cuba kita tengok. Oh, wow, tu. Cantiknya Plaza Semanggi. Tengok tu. Ada juga. Cantiknya lukisan dia. Tu cantiknya lukisan. Umi itu suka tengok pemandangan, guys. Wah, cantik lukisan dia. Tu guys, nama dia Papi Indonesia. Wah. Cuma macam banyak sikit mall dia yang tutup. Mungkin diorang sudah balik awal, guys. Dekat tu ada J.co. So guys, Ombin naik daripada sini. Ombin macam sedikit takut pula, guys. Sebab macam dia mungkin diorang dah balik kot. Mungkin diorang dah balik, guys. Jadi Ombin takut. Okay, tak apa, kita pergi sana. Oh, ni indoor climbing gym dia ni. Oh, ni gym. Nanti korang sudi-sudi lah guys komen dekat bawah. Tu tempat-tempat dia. Wah. Ada Bank Capital. Rasanya mungkin diorang dah balik lah guys. Sebab sekarang ni waktu Indonesia pukul 5. Belum pukul 5. Pukul 4. Pukul 4.10 minit petang. Banyak guys tempat dia yang dah ditutup. Mungkin diorang ni balik kot. Adakah mall ni beroperasi pada waktu lain? Restroom. Kat sana restroom. Health and beauty. Cantik. Oh, yang tu kan tempat-tempat alat-alat mute ni, music tu. Rami and Friends. Ni tadi. Cuma takut guys Ombin. Sebab macam sana macam tak ada orang kan. Adakah Ombin akan ke atas lagi? Tapi ada lift pula. Orang naik ke lift tu lah. Lift dia tengah bergerak. Wow. So, macam mana ni? Cuma ada orang jugalah. Apalah kita tak tahu lift dia.
Ya. Wah. Adakah mall Plaza Semanggi ini dia kira kat sini kurang diminati oleh orang atau macam mana? Tapi ada juga gaya kedai-kedai buka. Ni Soul Luxury ada. Tua. Plaza Semanggi. Kan? Jadi Obin tak salah guys. Jadi betul lah Plaza Semanggi. Ah, ni dia punya stage guys. Wah, stage dia. Kan? Ah, tu keren kan mall dia. Cuma mallnya tak ada orang sangat. Adalah banyak juga yang kedai, kedai yang buka. Tu budak-budak dia. Ada juga orang. You know. Wah, tu lift dia. Umbin teringin nak jalan-jalan situ guys, masuk tapi Umbin takut pula. Macam tak ada orang. Macam sedikit gelap. So tak apa, kita naik lagi sampai ke tingkat atas dia. Tak apalah, kita dah kebetulan Umbin dah sampai sini, kita explore lah sampai ke atas. Da-da-da-da-da. Cantik kan? Tapi dia dekat tulis dekat satu tempat tu kan, dia kata dia nak renovation. Mungkin dia nak ubah suai kot keadaan dia. So guys, Umbin balik lah guys. Tu, Umbin nak balik lah guys. Tak apalah, yang penting Umbin dah sampai sini. Dekat mall dia. So Umbin balik lah guys. Yang penting Umbin dah jalan-jalan dekat Semanggi, Plaza Semanggi. Betul ke ni tadi tempat Umbin masuk? Tapi ada juga gaya orang dia tu. Hanya ada juga lah pengunjung dia. Cuma tak ramailah pengunjung dia.